Berarti kok kita mainin anaknya gak aman lah, Pak ya. Aman loh. Ini sudah 2 kali dari ukuran lahirnya, Pak. Oh. Kalau baru lahir tuh setengah dari sini ukurannya. Kecil banget. Kayak cicak ya? Iya. Segini aja kepalanya waktu yang baru lahir. Lihat sini dia. Ini jarang-jarang sekali kita menjumpai anak komodo kayak begini. Ini termasuk beruntung bisa melihat anak komodo yang umurnya itu kurang dari 1 tahun kayak gini. Sekitar 6 bulan atau 7 bulan umurnya. Makanya 5 tahun itu dia kelihatan kecil, memang pertumbuhannya itu agak lambat. Ya. Jadi dia tuh ukuran maksimal tuh bisa 30 tahun. Ya, kalau yang besar-besar tadi kita lihat tuh ya masih di bawah 20 tahun itu, ada yang 15. Iya, tuh ada yang foto orang dia dudukin komodo. Komodonya bisa didudukin. Kok bisa? Iya. Mana? Ada. Nanti komodo mati. Mungkin patung komodo. Iya. Atau cuma di edit. Oh, enggak boleh. Di edit. Jadi bisa dilihat mana yang cowok, mana yang cewek di sini. Hmm? Ini yang cewek yang kecil nih. Ya. Dari mananya, Pak? Dari ukurannya. Kalau cewek itu dia kecil. Kalau ini jantan yang besar ini. Lagi berpose itu. Iya. Itu ngapain dia, Pak? Duduk. Hmm? Kalau kayak gitu udah standby dia. Thank you.
here. Anaknya bapak. If you can get keluar, children, kayaknya ini rantau keluar. Terus long time ago, some people they married suka, gitu. 11. Jadi dia nggak ngambil dari lingkungan sini. Mereka nikah dari ngambil dari orang luar, nggak masalah. Menurut zaman sekarang boleh-boleh saja. Kalau dulu gimana? What about the working life? Dulu itu ketat. Karena menurut saya itu nggak bisa dirubah. Waktu dulu itu tidak pernah keluar. Because they have their own land. They each have their own section. So, ya gimana Bapak? Then, peraturan dulu, Bu. Yeah. But they share ketatnya. Everything, right? Yeah. Jangan mencuri. So they own their own land, but they put everything in the community. Berbuat cabul. Yeah. No. They have their own land. Jangan membunuh. Each family has. Itu ketatnya. Yeah, each family. Yeah. Okay. Per person. So what they plan, coffee, everything, yeah, depend to them. If they harvest. Up to them, because everybody they have coffee, ada coffee, everything they have cloth. So depend to them. If they would like to share, yeah, not alone they can share. And after they sell by themselves. That's what they do. They sell to each other. Yeah, yeah, this. They sell to each other now. No, they. But if somebody has, maksudnya anak dari saudari yang badarnya. Yeah, anak dari yeah, it's like that, but dari saudari laki-laki, we cannot see these streets. This is blue because it's the same. Yeah, maybe balik, if we in here balik. Rich yeah. And poor, it's not like you have more money, not because of that. But you have car, that's your rich. So the people in here own a car? No, they are the same. Not so the rich. They are same old. And what about do they have like coming of age ceremonies? So when a boy becomes a man, a girl becomes a woman? No, only when burning. When born. What happens when they're born? When born, they make a ceremony, simple ceremony. Oh yeah. Yeah, actually chicken only. Tapi kalau datang seperti mengunjungi keluarga, ya, apa boleh, itu boleh? Sama ya kalau Bali. Kunjungan keluarga. Tak. Kalau Bali pada saat anaknya nikah sama orang lain, kayak contohnya orang sini keluar ketemu sama cewek nih, terus nikah. Terus dari sini itu bilang istrinya yang ada di luar sana, dia udah keluar dari bagian Wairebo. Kalau di Bali kan pacarnya ada di sini. Tapi mereka bisa datang, tapi katanya sebagai orang lain. Di sini kalau menikah misalnya laki-laki yang mereka harusnya kalau misalnya saya yang menikah dengan orang Jawa atau orang Bali yang harusnya saya harus bawa dia ke sini bukan saya yang ikut dia. Ya, tapi kalau saya ikut dia ke sana tidak masalah. Tapi saya masih tetap punya hak. Saya masih tetap punya hak. Saya masih tetap hak punya untuk lahan. Dia bilang istrinya sudah itu. Dia sudah 20-an tahun. Sampai bapak mamanya dia tidak tahu meninggal. Sudah meninggal semua kedua-duanya. Baru kemarin ini dia I think their sister are married already, so they live in another place. They are not live here. Okay. But are they brothers? Does the boss have any brothers? Yeah. Kunjungan keluarga.